kabirina, tidak hormat kepada orang tua, bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang kucintai, anak-anakku yang kusayangi, tadi saya sampai turun dari kendaraan, disambut dua anak yang lucu membawa tepak sirih. Lalu pun saya mengambil dan memakan, tapi tak semua sirih, saya sobek aja dikit. Lalu kemudian dia pun tersenyum. Selepas itu diselamatkan oleh panitia, karena memang pasukan luar biasa, takut terinjak-injak, na'udzubillah. Maka jaga anak-anak kita. Saya tak ingin nanti tiba-tiba datang kertas pengumuman anak hilang. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Jaga anak masing-masing. Kalau bini hilang biasa. Nah, semuanya insyaallah terjaga dengan baik. Amin. Adapun pantun yang perlu diluruskan tadi, ini diluruskan. Dulu waktu zaman sekolah, waktu masih surat menyurat, belum ada WA, belum ada Facebook, kita dulu zaman jadul, belum zaman now, ngasih pantun. Apa kata kawan saya buat pantun? Kupu-kupu si rama-rama, tulisan jelek jangan dicaci. Yang sama-sama kita hormati, senator kita Bapak Dr. Haji Hardi Slamet Hood. Hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, tokoh adat yang besar tak himbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tabligh Akbar, Ustaz Abdul Somad LCMA. Apa judulnya? Tak pernah nampak. Menjalin ukhuwah dalam bingkai NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Allahu Akbar. Menjalin bingkai ukhuwah. Ukhuwah diambil dari kata akhun. Akhun artinya saudara. Saudara bahasa lainnya setulur, seterek, setoyo. Apa bahasa kita, kitanya Pak Ustaz? Saudaralah. Satu udara perut, saudara seperut seperut. Kan tak mungkin saya katakan saudara saudara saparui saparui. Engkau macam saudara aku seperut, kita sekandung, seibu, sebapak. Kalau aku kau anggap saudaramu, maka tak mungkin kau menyakiti aku, betul? Maka kita panggil pakai bahasa kita saudara. Bahasa Arabnya assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Bahasa kerennya bro. Itu singkatan dari my brother. Brother artinya saudaraku. Pakai yang mana? Ya akhi, mantap. Brother, mantap. Bro, mantap. Sedulur, mantap. Apapun yang dipakai, selama menunjukkan kita bersaudara, maka insyaallah kita akan bersaudara di dunia, di akhirat pun kita akan bersaudara insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau orang bersaudara, maka dia mesti tahu asalnya dari mana, dia akan ke mana, dia sedang berada di mana. Kita ini semuanya berasal dari Adam alaihi salam, betul? Adam punya istri namanya Siti Hawa. Makanya Siti itu apa artinya Pak Ustaz? Sayyidati. Sayyidati itu apa? Perempuan yang dimuliakan. Siti Hawa, Siti Aisyah, Siti Khadijah. Ada yang punya pesawat namanya Siti Ling. Nah, oleh sebab itu maka ini perempuan mulia namanya Hawa. Lalu Hawa mengandung, lalu kemudian lahirlah anak-anak. Kenapa anaknya bisa beda Pak Ustaz? Ada yang di Afrika hitam, sedangkan yang di Amerika tak berwarna sama sekali. Kenapa bisa begitu Pak Ustaz? Justru karena ada hitam putih, itulah hidup menjadi indah, betul? Saya melihat ke bawah, kenapa indah? Jilbabnya berwarna-warni. Ada merah, ada hijau,
ada hitam, ada kuning, ada oranye, ada ungu. Kalau semuanya tak berwarna, na'udzubillah. Ke atas tak ada satu pun bintang. Kenapa? Semua bintang sedang turun malam ini ke bawah. Mana Ustaz nampak bintang itu? Berkelap-kelip bintang gemintang nampak. Insya Allah sejam pertama ini terang sebelum lobet. HP hidup menyala. Jangan heran kalau SMS lama masuknya, karena memang sedang rebutan signal. Makanya dilarang banyak-banyak streaming karena mengganggu yang lain. Tapi semuanya berniat baik mau streaming. Niat baiknya kenapa? Saudaraku yang tak datang kemari ingin juga mendengarkan ceramah. Aku sampaikan streaming kepada saudaraku yang ada di Bandung, di Jakarta, di Surabaya. Amin. Sampai. Hanya saja kalau mau streaming, hidupkan HP-nya. Yang ditampakkan di gambar itu ustadznya. Ini banyak juga tadi-tadi, bukan Ustaz dia situ. Saudara-saudara sekalian, kita sedang berada streaming dengan enggak Ustaz. Ustaz nampak kecil aja. Ini besar. Bagi yang suka tolong like and share. Like and share. Tapi insya Allah semuanya innamal a'malu binniyat. Semua dengan niat yang baik. Yang malam ini datang dari tempat yang jauh, meninggalkan rumahnya dalam keadaan terkunci, dipeliharakan Allah daripada segala maling, pencuri, kehilangan dan sebagainya. Sepeda motornya digembok, bannya dikunci, bagian depannya dikunci, rantainya digembok, stangnya dikunci, ban belakangnya diikat dengan rantai besi ke pokok pinang. Tiba-tiba malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Balik dari acara, pokok pinang tu digergaji orang. Na'udzubillah. Yang penting kita sudah ada usaha supaya dijauhkan dari segala malapetaka dan bencana yang membawa anak-anaknya. Padahal mereka ini usia sekolah, tapi kita yakin dan percaya, maka dibawa dia tabligh akbar malam ini, nanti dia akan ingat setelah dewasa, dulu kami dibawa ayah kami tabligh akbar ke tanah lapang pakai tenda yang panjang. Ternyata tenda ini hampir tak ada manfaatnya. Kenapa Ustaz katakan begitu? Pasti ada gunanya. Biasanya tenda itu kan tempat orang duduk supaya membedakan mana tempat orang, mana tidak. Malam ini rata lautan manusia semuanya. Allahu Akbar. Yang memasang tenda dapat pahala. Amin. Ini dari tadi lalat tidak pergi-pergi. Oh, mantau Ustaz terus. Masya Allah. Besar-besar lalat di Batam ini. Inilah yang akan membawa berita ini kemanapun pergi, sehingga ketika kita mati, tapi ini akan tetap kekal abadi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada yang merekam di darat, ada yang merekam di udara, ada yang merekam di sana, ada yang merekam di sini. Entah hidup dah tidak kamera ini, tapi insya Allah dari lampunya nampak hidup berkelap-kelip. Mereka akan rekam, mereka akan upload, mereka akan siarkan, dia akan ditonton. Siapa saja yang menontonnya mengambil pelajaran dia, mandalla ala khairin, siapa yang menunjukkan kebaikan, falahu mithlu ajri fa'ilihi, dia dapat pahala yang sama macam orang yang mengajak kepada kebaikan. Jadi jangan pernah bosan mengajak orang beramal soleh. Amin. Ajak orang beramal soleh. Saya tak pandai ceramah Pak Ustaz. Download ceramah, masukkan ke grup WhatsApp. Saya tak pandai ngomong Pak Ustaz, kumpulkan ceramah, bagikan ke kawan-kawan, sahabat-sahabat. Ustaz Somad, ceramah Ustaz kami kumpulkan dalam satu CD Ustaz. Saya bagikan ke kampung-kampung, surau musola langgar Pak Ustaz. Mohon izinnya Pak Ustaz. Kamu sudah buat atau belum? Sudah Pak Ustaz. Orang minta izin itu sebelum, bukan sesudah.
Tapi karena ini untuk amal jariah, insya Allah akan menjadi amal soleh seperti tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas, menolong kita dari azab kubur, menolong kita dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Menjalin ukhuwah. Kalau sudah bersaudara, jangan lagi ejek mengejek. Betul? Ini sudah bersaudara, ejek mengejek. Yang kurus mengejek yang gemuk, yang gemuk mengejek yang kurus. Saling menghormati. Kau ini kurus, larimu bisa kencang. Kau ini gemuk, kalau ada harimau kau duluan ditangkapnya nanti. Oh, itu mengejek itu Pak Ustaz. Kita mengajak bukan mengejek. Kita merangkul bukan memukul. Ini adalah kawan dan saudara-saudara kita. Mau hitam, mau putih, mau tinggi, mau pendek, semuanya adalah hamba Allah. Di antara yang ramai ini, siapa yang paling mulia? Bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling panjang titelnya, bukan yang paling banyak hartanya. Inna akramakum indallah, yang paling mulia di sisi Allah. Atsqakum, yang paling takut kepada Allah. Mudah-mudahan setelah pengajian ada rasa takut dalam hati kita, insyaallah. Amin. Takut mencuri, takut curang, takut bohong, takut dusta. Timbangan jangan sampai curang. 114 surat dalam Al-Quran, ada satu surat khusus tentang curang timbangan. Wailul lil mutaffifin, celaka orang yang curang timbangan. Allazina idza talu 'alan nas, kalau dia menimbang untuk orang, yastawfun, kalau dia jadi pembeli, dia minta banyak mata. Kalau baca Quran tak nampak titik ya, non bawa sama semua. Tapi kalau pergi ke pasar nampaknya kurang dua mata ini. Ini kurang 9 orang. Ibu-ibu yang matanya sudah tajam, lanjutkan. Betul? Terus. Karena ibu dengan mata yang tajam itu sudah menyelamatkan pedagang dari dusta dan bohong. Bayangkan kalau di pasar 1 kilo, pulang ke rumah ditimbang 9.5 ons, hari itu orang membeli barang 10 kilo, maka dia sudah curang 500 gram 1/2 kilo. 10 orang dia tipu hari itu. Di akhirat akan dia cari orang ini di padang mahsyar untuk mengembalikan barang yang dia tipu. Ikan. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan membawa kecurangannya pada hari kiamat. Nanti di akhirat ada orang yang memikul ikan karena timbangan ikan kurang. Ada yang memikul beras karena timbangan beras kurang. Ada yang memikul, yang paling tak enak, mikul bakwan, mikul salalawak. Curang, curang, curang. Semua akan datang menghadap Allah membawa kecurangannya. Kalau sudah bersaudara, jangan lagi curang. Karena ini saudaraku, aku tak curang. Timbangan ikan bohong, timbangan beras bohong, timbangan minyak bohong, timbangan bawang bohong. Timbangan yang masih jujur tinggal satu, timbangan posyandu. Karena orang tak ada untung mau meringankan dan memberatkannya. Jangan sampai, karena segala kecurangan ini akan kita bawa menghadap Allah. Sekecil apa? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, sebesar biji sawi pun kecuranganmu akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana pengajian di Batam tadi malam? Wow, ramai. Setelah pengajian apa efeknya? Banyak. Apa yang banyak? Sampah. Bukan itu standar berhasilnya pengajian. Standar berhasilnya pengajian, ada perubahan setelah mengaji. Yang sebelumnya tak takut membuka aurat, setelah pengajian ini maka besok jilbabnya panjang. Amin. Yang sebelumnya berani membawa anak gadis orang, setelah pengajian ini tak lagi membawa anak gadis orang. Mbok janda dia sekarang Pak Ustaz. Jangan. Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yang selama ini cakapnya tak tentu arah, mulutnya itu mengeluarkan bukan cuma binatang, kebun binatang keluar dari mulutnya. Tapi alhamdulillah, setelah mendengar pengajian Ustaz Somad tadi malam, dia tak lagi mengamuk-mengamuk. Pak Ustaz, diam aja. Kenapa dia diam? Sariawan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, memandang ke sana saudara, memandang ke sana saudara, memandang ke sana saudara, memandang ke sana saudara, maka tak ada terasa sunyi dan hampa hidup ini. Ramai kemanapun kau pergi, inilah saudara engkau menjalin ukhuwah. Kau saudaraku seakidah, ukhuwah Islamiyah. Tapi tidak selamanya Islamiyah. Andai kau bukan saudaraku sekeyakinan, kau adalah saudaraku sekemanusiaan. Dia adalah ukhuwah insaniyah, sama-sama manusia. Maka saya tak khawatir, mungkin ada saudaraku yang Konghucu, ada yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang Hindu, ada yang Buddha. Karena kita diikat dalam kerangka NKRI, sama-sama punya hak dan kewajiban. Takkan tetapi sesama hamba Allah yang bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, wajib nasihat menasehati dalam rangka watawasau bilhaq watawasau bisabr. Abdul Somad datang ke Kepri menyampaikan ayat-ayat Allah di Tanjung Pinang, di Bintan, di Natuna, sampai hari ini di Batam. Maka ini semua dalam rangka memberikan nasihat. Apa pula memberikan nasi bungkus? Nasihat. Kalau nasi bungkus dikasih, habis dimakan, berubah menjadi kotoran. Tapi kalau nasihat yang diberikan, sampai mati tidak akan hilang, berkesan di dalam hati. Jangan kau mencuri, jangan kau berzina, jangan kau bohong, jangan kau dusta. Kau jaga persatuan, kau jaga ukhuwah. Jangankan manusia, memotong pokok kayu ini pun tak disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pokok sidir. Ada pokok yang rimbun dan rindang, banyak binatang bernaung di bawah karena panas terik. Ada musafir yang lalu lalang kepanasan bernaung di bawah. Tiba-tiba datang orang bawa kampak, lalu dia potong sebatang pohon sidir. Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pohon sidir, sawwaballahu ra'sahu finnar, Allah sungkurkan kepalanya dalam api neraka. Jangankan memotong kaki kawan, jangankan menggunting tangan kawan, jangankan menyakiti hati kawan, memotong pokok kayu yang tak bersuara, tak merespon, bukan manusia tapi dia bermanfaat, maka Allah sungkurkan kepalanya dalam api neraka. Di Batam alhamdulillah tak ada potong pokok kayu yang dipotong dalam acara ini. Ada potong pokok kayu yang dipotong? Tak ada. Malah pokok kayu dijaga, tak ada yang dirusak, tak ada satu pun. Memang botol banyak terinjak-injak tadi. Ustaz kok tahu tiba-tiba terasa air basah? Mohon maaf ibu-ibu yang tempat duduknya basah, hamba Allah yang dhaif Abdul Somad mohon maaf, yang tadi duduknya nyaman, adam, ayam, tentram, dia sudah booking dari jam 5 tadi. Tiba-tiba datang pasukan, geser, dia teraniaya, dia sakit hati, maka saya mesti mencari dia nanti di akhirat minta maaf. Maka saya dengan dua tangan 10 jari memohon maaf. Sudikah bapak ibu memaafkan silap salah saya? Nah, begitu caranya minta maaf. Apalagi bapak ibu yang mau berangkat haji. Kepada seluruh tetangga, sahabat, kerabat, jamaah, andai tolan datang besok ya. Datang. Sebelum dia minta maaf, kasih dulu makan. Setelah kasih makan, kasih kue. Setelah itu kasih minum. Habis itu baru kata sambutan. Maukah bapak ibu maafkan saya? Tentu orang payah. Mau. Maaf. Minta maaf. Minta maaf ini mesti kita sebutkan salah kita Pak Ustaz. Tak perlu. Ya minta maaf. Aku minta maaf ya. Aku bawa bini kau kemarin. Oh jangan.
Ngamuk dia. Iya, aku maafkan. Tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar. Balik dia bawa perang panjang. Tapi kalau terkait dengan hutang piutang, terkait dengan materi, terkait dengan barang yang belum dikembalikan, kemarin sudah saya pinjam tak balik sampai sekarang, Pak Ustaz. Apa yang dipinjam? Inilah malu saya menceritakannya, Pak Ustaz. Sama Ustaz apa yang malu? Yang kau pinjam apa? Panci, Pak Ustaz. Tak akan di akhirat bawa panci. Senyum-senyum orang di akhirat. Orang bawa mobil, orang bawa motor, dia bawa panci. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, tapi sekecil apapun kau menyakiti saudaramu, itu akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Petantang, petenteng, sombong, tak tentu arah. Memangnya kita ini mau hidup sama siapa? Kita hidup bersaudara. Kenapa Ustaz Somad bisa ceramah tegak di atas ini? Karena ada sahabat-sahabat yang memberikan jalan. Sebelah kiri, sebelah kanan. Pasang badan. Lewat Ustaz, lewat, lewat, lewat Ustaz. Ustaz pun lewat. Coba kalau tak ada yang menjaga tadi. Tanggal kain Ustaz ini udah. Tanggal kain Ustaz. Kenapa Ustaz? Pecinya tak ada yang tanggal, baju kukunya bersih. Padahal ditarik, andai dibiarkan. Tolong jangan biarkan nanti ya. Tarik. Serangan luar biasa ini. Jadi kalau ada orang katakan, apalah gunanya FPI ini? Siapa yang mau membunuh Ustaz Somad? Membunuh memang tidak, tapi menarik-narik. Ustaz! Jawab pun takut. Bahaya ini. Sebelah kanan mau salaman, sebelah kiri mau selfie. Oh, ayo Ustaz. Insyaallah itu semua karena kecintaan karena Allah. Amin. Ustaz, Allahu Akbar. Langsung tangannya kasih. Ustaz, langsung datang FPI. Jangan salam, Bu. Jangan salam. Saya udah mau hampir entar jadi. Nabi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau bersaudara jangan mengkhianati. Berapa yang ingin Ustaz sampaikan? 5. Apa tanda kita bersaudara? Jangan mengkhianati, menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, menikam dari belakang, musuh dalam selimut. Siapa itu Pak Ustaz? Kepinding. Jangan mengkhianati. Kalau kau sudah menganggap aku sebagai saudara, jangan kau khianati aku. Kalau sudah aku anggap kau sebagai suara, aku tak akan khianati engkau dalam masalah timbangan, dalam masalah pakaian, dalam masalah macam-macam. Yang kedua, apa tanda orang bersaudara? Jangan ejek ma ngejek. La yaskhar qaumun min qaumin. Jangan sekelompok orang mengejek yang lain. Ada Batak, ada Sunda, ada Jawa, ada Minang, ada Banjar, ada Bugis, ada Makassar. Semuanya sama. Semuanya di hadapan Allah sama. Jangan lagi ejek-mengejek. Ini masih ada orang Jawa yang mengejek orang Batak. Aku tak mau punya menantu orang Batak. Kenapa? Jatuh derajat kita. Masa dari emas langsung jadi tulang? Tidak ada. Inna khalaqnakum min zakarin. Kami ciptakan dari laki-laki. Wa unsa, perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa? Lita'arafu. Untuk saling kenal mengenal, untuk saling berbuat baik, kenali suku orang, kenali bahasanya, supaya kita tidak lagi ejek mengejek. Oh, rupanya maksud dia emas itu bukan emas, maksud dia emas panggilan rupanya. Oh, maksud dia tulang itu bukan tulang. Rupanya panggilan, kenali bahasa orang. Saya termasuk orang yang suka membelajar bahasa orang walaupun tak bisa semuanya. Pripun kapare, bapak-bapak, ibu-ibu, api. Sedulur, sederek, sedoyo, api. Ba'a kabawa kini rancak sadonyo. Halak kita sesudena, olo masude. Maka ketika itu aja, lebih dari itu tak bisa. Maka kita jaga persatuan ini. Bahasa merupakan kekayaan. Jangan lagi gara-gara bahasa berkelahi.
masuklah orang Batak ke rumah makan Minang, Minang Maimbau. Masuk dia ke dalam. Apa kabar bahasa Bataknya? Biado. Biado. Datang orang Minang, babi dak do, kambing mana do. Tentu tersinggung sakit hati dia. Padahal biado itu artinya apa kabar. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, keberanekaragaman, kekayaan bangsa kita dalam kerangka bingkai NKRI untuk membuat kita saling kenal mengenal, saling menghormati, saling mempelajari, saling hidup bersama. Maka jangan lagi ejek mengejek, jangan lagi cela mencela, karena kita sudah menjadi saudara, saudara dalam satu negara, dalam agama, dalam keyakinan, dalam kebangsaan, dalam kemanusiaan. Semuanya ingin hidup dalam tentram damai, dalam la ilaha illallah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rahmat bagi Yahudi, menjadi rahmat bagi Nasrani, menjadi rahmat bagi Majusi, menjadi rahmat bagi pokok kayu, menjadi rahmat bagi semut-semut, menjadi rahmat bagi sarang-sarang semut yang ada dalam lubang tanah. Tidak pernah diejek, dicela. Nabi Sulaiman melarang pasukan. Hai pasukan Sulaiman, jangan kalian lewat dulu. Kenapa Sulaiman? Aku mendengar semut-semut sedang memerintahkan pasukannya. Masuklah kalian ke sarang. Takut sepatu tentara Sulaiman menginjak semut-semut. Begitu juga dengan Panglima FPI berkata, jangan lewat. Kenapa? Aku takut kaki-kaki terinjak. Kaki siapa? Kaki Ustaz pun kadang terinjak juga. Mohon maaf Pak Ustaz, tak sengaja. Tentu yang namanya silap, yang namanya salah. Al-insan manusia, makanul khata, tempatnya salah. Wan nisyan, tempatnya lupa. Lupa, lupa, lupa. Kenapa dia lupa? Karena diambil dari kata nasya. Manusia diambil dari kata nasya, lupa. Lupa datang dari mana, lupa sedang di mana, lupa mau ke mana, lupa apa yang akan dibawa mati. Itulah manusia. Maka malam ini diingatkan, kau manusia tinggal di dunia, mati menghadap Allah, yang kau bawa iman dan amal soleh, ingatlah. Tapi ada yang lebih parah lagi, lupa nama, lupa kampung, lupa anak, lupa bini, lupa rumah. Ini bukan manusia, tapi ini amnesia. Mudah-mudahan kita selamat dari amnesia ini insyaallah. Bahwa kita lupa hutang itu biasa. Memang banyak orang lupa, pas ditanya gimana yang kemarin, tak ingat gitu. Masa tak ingat, ini tulisannya, ini tulisan aku ya, iya. Oh, iyalah nanti aku bayar gitu deh. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau bersaudara jangan mengkhianati, kalau bersaudara jangan ejek mengejek, sumpah serapah caci maki, apalagi kalau bersaudara mudah tangan berbagi, bagi tempat duduk, berbagi makanan. Mohon maaf, mungkin yang di bawah cuman berbagi air minum, tapi saya diberikan berbagi makanan, masya Allah, ada jeruknya, ada risolnya, ada macam-macam, berbagi semuanya, ditutup dengan tutup yang indah dan cantik, sampai awak pun segan pula mau membukanya. Tapi karena sudah bersaudara, saya buka aja, jadi anggap saya makan. Makanya ada yang senyum-senyum nengok saya makan pisang tadi. Pisang ini bagus untuk obat suara. Maka suara menggelegar. Allahu Akbar. Nah, itu kan makan pisang itu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apa tanda bersaudara? Maka ringan berbagi. Saking dendamnya jamaah, setiap Ustaz Somad ceramah, karena airnya cuma 600 ml ditambah sampai 6 botol, luar biasa. Ini mau menyuruh ceramah atau mau menyiksa? Saya tetap ceramah 60 menit, sisanya akan kita bacakan soal jawab. Dan saya ceramah tak pandai ngalur ngidul, ada orang berceramah bisa semua dia bahas, dari mulai Donald Trump sampai Donald Bebek bisa dibahas. Saya tak pandai,
Saya hanya pandai bercerita tentang lima. Kalau bersaudara, jangan mengkhianati. Kalau bersaudara, jangan ejek mengejek. Kalau bersaudara, maka mudah tangan berbagi. Apa yang bisa kita tolong? Tolong. Kalau bisa kau tolong duit anaknya sekolah, bayarkan. Kalau kau bisa tolong berikan dia beras gula, berikan. Kalau bisa kau tolong paling tidak dengan cakap yang lembut. Tak juga bisa dengan cakap, senyum. Tabassumika fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu ke wajah saudaramu sadaqah. Datanglah dengan membawa senyum. Sadaqah. Tapi sama orang. Jangan tak ada orang senyum sendirian. Senyum bersadaqah. Tabassumika. Ini ada sebagian orang ini asal sama bini orang senyum. Ini senior nih. Senang istri orang. Na'udzubillah. Senyum itu kepada siapa saja? Kepada Pak Polisi senyum, kepada Satpol PP senyum, kepada Banser senyum, kepada FPI senyum, kepada orang beriman senyum, kepada sahabat senyum, kepada tetangga. Kenapa begitu? La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kau sepelekan perbuatan baik walaupun kecil. Apa dia? Antulqiya akhaka biwajhin talqin. Kau tampakkan berjumpa dengan wajah yang cerah. Kalau jumpa sama orang, pakailah wajah cerah. Jangan jumpa sama orang, tunjukkan wajah macam jeruk purut dipijak gajah. Gimana bentuknya? Bayangkanlah itu hancur, babak belur. Hancur. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bersaudara jangan mengkhianati. Kalau bersaudara jangan mengejek. Kalau bersaudara ringan tangan berbagi. Bagi, bagi. Ini menjelang-menjelang pilkada ini banyak juga orang ringan berbagi. Ada bagi baju kaos. Ada kain sarung. Tertulis di ujungnya. Coblos nomor 2. Awak pun waktu sholat nengok. Lawan politik aku. Makanya nanti dicopot. Pakai bagaimana cara buangnya Pak Ustaz? Ini saya ajari, mau? Pakai pinner. Kalau tak ada bensin, tak juga ada ambil gunting, potong. Sampai ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berbagi, ini semua baik. Jangan cuma ceramah, 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 dengar, pulang, selesai. Amalkan, janji. Al-wa'du da'in, janji adalah hutang. Besok pergi ke sekolah, tanya kepala sekolah, kalau ada anak yatim yang belum bayar uang sekolah, ini saya bayarkan. Kalau ada anak yatim yang celananya koyak, ini saya bayarkan. Kalau ada orang yang sepatunya kalau dinaikkan jempol keluar di ujung, ini saya belikan. Itulah tanda bersaudara. Kalau cuman saudara, kau saudaraku friend, kau saudaraku bukan main. Tak bisa. Itu saudara manis mulut saja. Lipstick mujamalah kata orang Arab. Baik-baik di mulut saja. Mana buktinya? Buktikan. Engkau adalah cintaku. Lautankan ku seberangi. Bukitkan ku aki. Segalanya. Jangankan uang, nyawa akan ku berikan. Mana buktinya? Nantilah kita tengok. Gombal. Oleh sebab itu tanda bersaudara, murah kita berbagi. Paling tidak malam ini sudah berbagi berita, sehingga datang ke pengajian ini, mudah-mudahan segala yang memberikan tenda, yang memberikan mikrofon, ini ceramah ini bisa terjadi sedemikian hebat, bisa semuanya mendengar. Ini kan karena yang pakai mikrofon. Coba kalau yang mikrofon ini tak mau bagi ke saya, begitu saya mulai ceramah, suara pun langsung hilang-hilang timbul. Assalamualaikum. Mana mau ceramah? Warahmatullah. Karena ada orang-orang yang ringan tangannya berbagi. Ada pentas yang luar biasa. Ini pentas ini permanen apa tidak? Permanen. Alhamdulillah. Itu beton. Perlu saya tanya. Karena pernah kami di sini begitu selesai datang jamaah bergoyang. Hampir kami tumbang. Nah, kalau ini mau naik, naiklah. Habis ini kami pun turun, naiklah di atas. Allahu Akbar. Apa tanda bersaudara?
ingat mengingatkan. Kita sedang berjalan di tepi jalan, tiba-tiba lewat truk kencang. Ini kawan tak nengok, dia mau nyebrang. Kita tarik tangannya. Kenapa kita tarik tangannya? Takut kita kepalanya dilindas truk, bam, pecah. Kalau kita khawatir dia mati ditabrak truk, kita khawatir dia ditabrak taksi. Kenapa kita tak khawatir dia pakai narkoba? Kenapa kita tak khawatir dia berzina? Kenapa kita tak khawatir dia buat dosa? Menengok orang buat dosa kita santai aja. Bro, itu nampak orang berzina, terserah dia lah, bukan anak aku, anak siapa, dia entah anak siapa, mati mampuslah dia situ. Oh, tak bisa begitu. Latak murun nabil ma'rob, ajak orang buat baik. Walatan haunna anil mungkar, larang orang buat mungkar. Orang bersaudara, kalau datang orang lain mengingatkan, itu bukan dia mau ganggu kita. Jangan ingat-ingatkan saya, ini privasi saya, ngapain kamu intervensi, pergi sana. Ini bukan bersaudara. Aku mau menyelamatkan kau dari neraka jahanam, bro. Terserah aja, yang masuk neraka aku, yang terbakar aku. Kenapa kau repot? Ini bukan orang bersaudara. Katanya bersaudara. Umat ini dipuji Allah. Kuntum khaira ummah. Kalian umat terbaik. Kenapa kalian disebut umat terbaik? Sifatnya tiga. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak berbuat baik. Wala tanhauna anil mungkar, melarang buat mungkar. Ajaklah buat baik, laranglah buat mungkar. Barulah kalian disebut umat terbaik. Umat terbaik bukan karena ke Makkah bolak-balik tiap tahun. Umat terbaik bukan karena tahajud tiap malam. Umat terbaik bukan karena membangun panti jompo anak yatim. Umat terbaik karena mengajak berbuat baik dan melarang orang buat mungkar. Jangan kalian bonceng-boncengan ya. Ya Pak Haji, udah Bapak ingatkan jangan bonceng ya. Ya Pak, insya Allah. Nah, pergilah sana. Ya. Malam ini, anak-anak muda yang hadir malam ini, insya Allah, bebas dari bonceng-membonceng, insya Allah. Amin. Kalaupun bonceng sama-sama laki-laki lah. Tapi jangan pula kalian LGBT. Say no to bonceng. Saling ingat mengingatkan. Bro, kita kan sudah hijrah nih. Iya, bukan hijrah dari Makkah ke Madinah. Tidak ada lagi hijrah tempat, tapi hijrah dari yang tak baik kepada yang baik. Hijrah dari yang baik kepada yang lebih baik. Jangan lagi ada. Jangan lagi ada. Ingatkan kawan-kawan kita. Kita kan sudah ngaji. Kita kan selalu nonton ceramah Ustaz Somad. Katanya kita hijrah total. Aku memang baru bisa hijrah setengah hati, friend. Tolonglah kau terima hijrahku ini. Kawan kita itu tak hijrah lagi. Jangan begitu melihatnya. Insya Allah malam ini kita akan pengajian. Ya, ayo kita jalan-jalan ke tepi pantai sama cewek-cewek. Jangan. Aku sudah hijrah. Ayolah sebentar aja. Tidak. Nanti aku yang bayar. Ayolah kalau gitu. Katanya hijrah total. Buanglah mantan pada tempatnya. Buka HP, cari nomor. Nomornya
Hijrah dari yang tak baik kepada yang baik. Nanti aku yang bayar, ayolah kalau gitu. Mantan pada tempatnya. Buka HP, cari nomor. Selama Ustaz Somad, katanya kita hijrah dari yang tak baik kepada yang baik. Tolonglah kau terima hijrahku ini. Kawan kita itu tak hijrah ini. Malam ini kita akan pengajian, ya. Malam ini kita akan pengajian, ya. Tadi dalam husnul khatimah, tapi janganlah sekarang. Agak-agak selesai lah jadual ini, dah selesai. Insyaallah. Kenapa Ustaz Somad itu umurnya tetap panjang? Saya, Ustaz makan suplemen. Kenapa? Kawan-kawan, ada tak dia makan suplemen? Makan takut kita makan itu. Kadang kita makan justru meletup jantung. Ada orang tua, tenaga sudah tak ada, tapi nafsu merajalela. Adik makan Viagra dia di. Begitu dimakan jantung tak tahan, bam, mati. Sama macam kap 70 diisi minyak pesawat. Meletuplah dia. Normal-normal aja. Makan, makan buah, minum, berdoa kepada Allah. Doa silahul mu'min, doa senjatanya orang beriman. Maka jangan pernah mendoakan, berhenti mendoakan. Ya Allah, ini senator yang memilihnya kami, dia menjadi wakil kami di sana. Panjangkan umurnya ya Allah, amin. Murahkan rezekinya ya Allah, amin. Buat hatinya selalu membimbing kami ya Allah. Begitu ini ustaz kami ya Allah. Luruskan pikirannya supaya dibimbing dia ke jalan kebenaran. Saya benci sama dia Pak Ustaz. Tak suka saya sama tetangga saya ini Pak Ustaz. Boleh saya doakan dia cepat mati? Jangan. Ya Allah, cepatkanlah dia mati ya Allah. Tapi kalau bisa jangan langsung mati. Buat stroke agak 6 bulan itu. Oh jangan. Doakan dia, ya Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, berikan dia anak yang soleh dan solehah. Apa kata malaikat? Dikirim Allah malaikat untuk yang akan saudaranya. Amin. Kabulkan doa orang ini. Walakamislu, kau dapat yang sama seperti yang engkau doakan.
Sebaliknya kalau kita doakan yang tak baik, begitu juga. Kenapa kau doakan dia tak baik? Sakit hati saya Pak Ustaz. Kenapa sakit hati? Kami sama-sama kuliah, sama-sama kerja, sama-sama berkawan. Tapi dia nikah duluan, kenapa? Aku belum jumpa dia. Sakit hati saya Pak Ustaz, jangan hanya pakai pelet Pak Ustaz. Tidak boleh. Maka kau tetap datang acara pernikahannya, bacakan doa. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Kalau doanya tulus, maka bunyi doanya pun lepas. Tapi kalau hati geram, doanya sama tapi bunyinya lain. Barakallahu lakuma wa barakatuh. Nikah sudah lama tapi anak tak kunjung tiba. Marah. Ada pula kawan nikah Januari, April dapat. Kenapa bisa begini ya Allah? Padahal Allah Maha Kuasa. Susah bagi Allah mau mengasihi dia anak. Mudah. Inna ma'amruhu illa arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Kenapa Allah tunda? Allah hanya ingin melihat engkau berdoa munajat meneteskan air mata di tengah malam. Kasihlah aku anak yang soleh ya Allah. 86 tahun lamanya berdoa. Rabbi habli minas salihin. Akhirnya lahirlah anak bernama Ismail alaihi salam. Itu pelajaran penting. Namanya 4 kali kita sebut. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim. Kama barakta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim. Ambil pelajaran yang luar biasa. Jangan murah, marah, jangan cemberut. Datang akikah anaknya. Barakallahu laka fil mawhum. Semoga Allah memberikan berkah pada anak yang dititipkan Allah. Wa syakartal wahin. Semoga kau menjadi orang tua yang bersyukur kepada Allah. Wa ruzikta birrahu. Semua anakmu ini menjadi orang yang berbakti. Wa balagha asyuddahu. Semoga sampai dia usia dewasa. Itulah yang membedakan kita dengan orang yang ingkar kepada Allah. Dengan saling mendoakan. Apa tanda bersaudara? Jangan mengkhianati. Apa tanda bersaudara? Jangan ejek mengejek. Apa tanda bersaudara? Ringan tangan berbagi. Apa tanda bersaudara? Saling menasihati. Apa tanda bersaudara? Maka kita tetap tak putus mendoakan dia. Pulang saya ke Pekanbaru, 6 bulan lagi baru datang ke Kepulauan Riau. Tapi hubungan kita tak pernah putus kontak. Kenapa? Karena bapak ibu saling mendoakan. Tapi doanya doa nyata, doa benar, doa tengah malam tahajud, doa, bukan doa Facebook. Banyak orang sekarang dapat, semoga anaknya sehat ya. Iya, amin, 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 amin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amin, 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 amin. Kau datang kemarin waktu ayah dia meninggal, tidak. Terus buat aja, amin, amin, amin. Kau datang kemarin waktu anak dia lahir akikah, tidak. Terus kubuat aja, amin, amin. Nanti khawatirnya pas kita mati, tak ada satupun yang datang. Semua nulis, amin, 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 amin. Oleh sebab itu kita mesti tetap menyambung tali silaturahim. Mana apa ayyubu satallahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yumsa'allahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya, fal yasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Assalamualaikum. Selamat anakmu, selamat istrimu, selamat rumahmu, selamat hidupmu, selamat matimu. Warahmatullah. Semoga engkau dirahmati Allah. Wabarakatuh. Berkah ilmumu, berkah hartamu, berkah rumahmu. Datang kami ke rumahnya, diberikan makan-makanan. Berkah makananmu, berkah rezekimu, berkah keluargamu. Maka itu dalam satu hembusan nafas ada 3 doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab dengan waalaikumsalam. Tapi bacaannya mesti betul. Ini banyak sekarang salam masal aja. ASS, WRWB. Mana bisa? Ada pula mengucapkan salam lipstick di ujung lidah, di tepi bibir saja. Hanya sekedar basa-basi. Assalamualaikum. Itu salah. Mana ada wow-nya di situ? Coba tanya Ustaz Qari kita tadi.
itu kan bukan ustaz yang qori, tapi bapaknya qori. Yang dua membaca tadi, ibu dan anak qori'an. Kenapa anak pandai mengaji? Karena ibu pandai mengaji. Maka engkau yang lajang-lajang yang belum menikah, kalau ingin anak-anakmu pandai mengaji, kau carilah bini yang pandai mengaji. Tapi kalau binimu pandai menyanyi, insya Allah anak kau mutbor. Maka carilah yang pandai. Alhamdulillah Pak Ustaz, ini tetangga ini mau kupinang bulan depan. Kenapa? Asal aku pagi lewat, selalulah aku dengar suara baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Dari mana kau dengar? Dari celah pintu kamarnya. Jangan langsung kau pinang, tanya dulu. Karena kadang-kadang sekarang tidak dia mengaji. Lalu siapa? Samsung. Sekarang Samsung itu bisa azan, bisa baca Quran. Malam hari raya dia sudah bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa itu bang? Samsung. Yang satu lagi Sony. Tapi nanti di surga itu tidak ada. Dulu yang masuk surga itu Abdul Rahman, Abdul Wahab, Abdul Somad. Sekarang sudah, siapa karena Sony. Tapi itu yang dimuliakan Allah, Oppo. Ada pula apel yang digigit sesuil itu. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau ada yang bertanya, siapa yang ceramah tadi malam? Ustaz Somad dari Pekanbaru. Apalah isi ceramah dia? Merajut ukhuwah. Berapa poinnya kata dia? 5. Apa yang 5 itu? Aku tak ingat. Tapi rekamannya ada. Nah, coba kirim dulu, kirim. Ah, udah kirim. Sudah masuk? Enggak. Kenapa tak masuk? Paket aku tak ada. Berbagi lah. Berbagi apa? Bagi paket agak setengah gigi. Allahu Akbar. Tadi dimulai ceramah jam 9, sekarang pas. Jam 10, 60 menit walaupun dikasih 6 botol. Ada kertas yang mau kita jawab. Tegak aja, insya Allah. Pak Ustaz, bagaimana cara bertobat telah menikahi istri orang? Pertama, apakah sah pernikahannya? Tidak sah menikahi perempuan.